Guanin oil sedikit 45 liter atau OB 14 OSK 45L. Hai, welcome back to saka.co.id. Kembali lagi bersama saya Aida. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview produk terbaru dari Saka nih. Untuk produknya sudah ada di samping saya. Jadi ini adalah One Beast Oil Spill Kit 45 liter atau OB 14 OSK 45L. Spill kit ini adalah paket perlengkapan tanggap darurat untuk menangani tumpahan atau kebocoran oli, minyak, bahan kimia, dan lainnya. Bekerja dengan cara efektif dan juga cepat, sehingga lingkungan kerja tetap aman dan juga nyaman nih. Untuk spesifikasinya sendiri, di depannya ini ada mereknya yaitu One Beast, ada kodenya juga OB 14 OSK 45L. Di kemasannya ini juga ada isian dari spill kitnya ini. Dan untuk packagingnya kita menggunakan dustbin yang berwarna kuning ya. Untuk dustbinnya sendiri dilengkapi dengan pedal atau injakan kaki nih. Jadi pada saat kita akan membuka si dustbin ini tidak perlu menggunakan tangan. Jadi cukup kita injak saja ya. Untuk cara membukanya, nah, dustbin ini juga dilengkapi dengan segel nih. Jadi pada saat pengiriman akan tetap aman. Segelnya dilengkapi di bagian kiri dan juga kanan. Kita buka dulu ya untuk segelnya. Isiannya sendiri nih, nanti kita akan mendapatkan pet. Petnya itu berwarna putih seperti ini. Nanti kita akan mendapatkan 20 pet atau 20 lembar nih. Benar 20 lembar atau enggak, kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Benar mendapatkan 20 ya. Nah, untuk ukurannya sendiri nih, ukuran petnya ini dari panjangnya, dari sini sampai sini yaitu 40 cm. Dan untuk lebarnya dari sini sampai sini yaitu 50 cm. Pet ini berfungsi untuk menyerap tumpahan minyak dari skala kecil hingga menengah. Petnya ini juga ada garis-garisnya nih, garis-garisnya ada 4. Fungsinya apa sih? Jadi ini bisa kita robek ya. Nanti kalau misalnya kita robek, ukurannya akan seperti ini. Seperti ini. Jadi kalau misalnya si tumpahan dari kebocoran itu nggak banyak atau sedikit, bisa kita robek seperti ini. Jadi akan lebih menghemat juga ya. Selain pet, nanti kita juga akan mendapatkan pillow. Pillow itu seperti ini, seperti bantalan. Kita nanti akan mendapatkan dua piece nih, seperti ini. Ini tuh berfungsi untuk menyerap tumpahan minyak dari skala menengah hingga skala besar nih. Untuk ukurannya sendiri, panjangnya yaitu 20 cm dan lebarnya 25 cm. Selain itu, kita nanti juga akan mendapatkan sok. Sok itu seperti guling atau seperti sosis seperti ini. Ini juga warnanya putih. Kita akan mendapatkan dua piece juga ya. Kalau sok ini berfungsi untuk membendung atau untuk bantalan tumpahan yang skalanya lebih besar nih. Untuk ukurannya sendiri, ukuran diameternya ini yaitu 7,6 cm dan panjangnya 3 meter. Kita juga akan mendapatkan kacamata Google. Untuk kacamata Google-nya seperti ini.
sensor ini berfungsi untuk penutup mata, jadi kita nanti akan terhindar dari percikan, jadi melindungi mata kita ya, agar lebih aman lagi nih. Jadi tidak akan mengenai mata secara langsung. Selain itu, kita juga akan mendapatkan respirator mask atau masker seperti ini. Kita buka dulu. Ini berfungsi untuk penutup hidung agar cairan atau bahan kimianya tidak langsung terhirup nih. Selain itu juga nanti kita akan mendapatkan sarung tangan, chemical glove. Ini kita nanti akan dapat 2 pasang nih, jadi totalnya ada 4 piece. Ini tuh berfungsi untuk melindungi kulit, tapi untuk bagian tangan saja ya. Dan nanti setelah misalnya sudah selesai dipakai, kan untuk si pet atau yang lain dan yang lainnya ini tidak boleh langsung sembarangan dibuang ya. Jadi kita memerlukan disposal bag. Tapi ini kita nanti akan mendapatkan 2. Setelah digunakan nanti kan harus diikat. Ini juga sudah ada kabel tisnya nih. Untuk cara penggunaannya sendiri juga nanti di sini sudah ada prosedur penggunaannya. Ini juga ada si checklist. Checklist sheet yang berfungsi untuk mengecek apakah isi spill kit sudah sesuai dengan standar yang tertera di stiker ini. Nah, untuk standar spill kitnya, Quantis ini sudah sesuai dengan rekomendasi OSHA 3114. Jadi sudah ada oil pad, oil pillow, peralatan safety, masker, sarung tangan, Google, kantung limbas yang dilengkapi dengan prosedur penganan tumpahan nih. Selain itu, biasanya spill kit ini digunakan untuk area produksi, maintenance, bengkel mobil dan motor, SPBU, dan pengeboran minyak. Untuk kelebihannya sendiri ini juga sangat banyak sekali. Yang pertama, praktis dan mudah digunakan karena sudah dikemas dengan semua item yang sudah dibutuhkan. Yang kedua, memiliki segel sekali pakai yang berfungsi ketika pengiriman nanti akan tetap aman dan juga dikirim dalam keadaan yang baru nih. Yang ketiga, sudah sesuai dengan rekomendasi OSHA 3114. Yang keempat, memiliki kapasitas sampai dengan 45 liter. Yang kelima, efektif berbagai tumpahan cairan berbasis minyak. Yang keenam, desainnya menggunakan dustbin. Jadi tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kita tidak perlu membuka bagian si penutupnya ini menggunakan tangan, jadi cukup kita injak saja ya. Nah, yang terakhir nih, untuk cara penggunaannya sendiri akan langsung dipraktikkan oleh tim dari produk spesialis kami ya. Saksikan terus videonya.
Mudah sekali bukan untuk cara penggunaannya? Yuk sama-sama kita atasi segala tumpahan dengan Splitkit One Miss. Demikian review saya mengenai OB14 OSK45L One Miss Oil Splitkit 45 liter. Jika Anda memiliki pertanyaan atau membutuhkan support dari kami, silakan hubungi customer service di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.